Jembatan Merah, guys. Ini Jembatan Merah Lamono. Nah, di depan kita ini dermaga pengangkutan penumpang untuk menuju daerah Braur, daerah Bagun dan Butai. Ya, jadi perjalanan ini salah satunya ada Pak Amalut Winau dari TAPM Ketiga MD Provinsi Papua Barat, pokoknya TAPM Ketiga MD Kabupaten Sorong, Pak Komarudin dan Pak Amalut ini yang dari provinsi. Terus ada juga dari teman-teman TPP untuk distrik Bagun. Kita akan memakan waktu perjalanan sekitar 1-2 jam guys di air. Kali besar guys, kemungkinan buaya ada, buaya darat. Nah, sampah satu potong buah kata bro, terima kasih. Apa yang terima kasih? Kita sudah sampai di mana ya? Ya, saat ini kita sudah sampai di dermaga Bagun, distrik Bagun. Mari sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan segala limpahan rahmat dan kasih sayangnya di sore hari ini kita semua berkumpul di tempat ini dalam rangka penyerahan
bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2023. Besar harapan kita dana bantuan langsung tunai ini dapat bermanfaat untuk bapak ibu selaku yang berhak menerima ini. Ini salah satu program prioritas yang dicantumkan di dalam peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022, yaitu BLT ini dalam posko dana desa itu bagian itu 10% sampai 25%. Jadi kalau digunakan di bawah 10% berarti diungkit di sistem dia menolak. Jadi harus 10% itu sampai ke 25. Kalau lewat dari 25 juga tidak bisa. Gitu kan? Terus ada bagian-bagian lainnya, tapi hari ini kita bicara soal bagian bantuan langsung tunai. Jadi dana BLT ini kenapa tidak semua harus dapat? Begitu pertanyaan begitu. Kenapa tidak dibagi untuk semua saja? Nah, ini karena ada aturannya, gitu. Ada aturannya sehingga karena memang beberapa kampung itu ada yang saya simpan nomornya, ada juga yang tidak saya simpan. Baik Bapak Ibu, ini kita langsung pada hal yang paling signifikan, yaitu selepas daripada BLT tahap ketiga, ada satu kewajiban di kampung, di 9 kampung ini, yakni mulai bulan ini sudah mendiskusikan terkait perencanaan 2024. Ya, mendiskusikan terkait dengan perencanaan 2024 dengan acuan baku indikatif. Contohnya baku Kampung Sisura 900 sekian. Itu coba untuk nanti itu diurai. Nah, saat nantinya ada aturan seperti yang tadi Pak Amanut Buenau sampaikan itu, kemudian tinggal nanti disesuaikan. Sehingga apa yang diharapkan terkait dengan kampung ini bisa betul-betul bersinar melalui dana desa itu bisa terlaksana. Baik Bapak Ibu, semua sudah kenal ya, nama saya Komarudin ya. We'll be right back.
Ya baik, perkembangan Distrik Bagun dari tahun 2014, 15, 16, 17 ya luar biasa, dalam arti bahwa kita lebih fokus ke infrastruktur perumahan dan paling banyak ke nelayan, bantuan-bantuan kepada nelayan. Karena kita ini daerah pesisir, akhirnya banyak anggarannya lari ke situ. Pertanian dengan perkebunan itu agak sedikit anggarannya itu, karena kita lihat masyarakat lokal kita ini kan susah bawa hasil jualan ke kota, karena apa ini, infrastruktur jalan yang sangat sulit, karena pemerintah daerah belum menyetujui kami di Distrik Bagun. Ya, harapan kami bahwa pemerintah atau negara atau Kementerian Desa meninjau kembali distrik-distrik yang hidup di daerah pinggiran pedalaman yang agak susah, dalam arti bahwa bisa anggarannya agak ditambah sedikit begitu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa, dia bawa manfaat yang luar biasa. Memang banyak manfaat yang digunakan oleh rakyat, seperti infrastruktur rumah, BLT, terus nelayan, jalan cor, termasuk MCK dan lain sebagainya, air bersih. Ya, saya memang minta terharu atau terima kasih paling banyak kepada negara, yang terutama Kementerian Desa, dalam arti bahwa banyak memberikan dukungan di lembaga RRI bahwa ada pemanfaatannya, penambahan itu, yang kami terharu dari segitu manfaatnya yang paling luar biasa dari Kementerian Desa. Kepala Kampung Disra, Paulino Sufan, Distrik Bagun, Kabupaten Sorong. Something that I'll miss hopelessly. I feel like the window closes so, so quick. Hopelessly, I'm taking a mental picture of you now. It's hopelessly the hopeless we have. So much to feel good about. Oh, this has gotta be a good life. This has gotta be.